Oke, dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Lama tidak ketemu. Bagaimana kabar saudaraku semua? Saya lama tidak ngonten lur karena di rumah lagi sibuk. Ibu ada hajatan di rumah. Jadi enggak sempat ngonten. Sore yang cerah ini saya akan perjalanan menuju ke tempat karnaval ya. Di mana di desa Tegalasri, Blingi, Kabupaten Blitar. Nah, nanti setelah Tegalasri, Rewa akan perform di Ngadirego. Tapi Tegalasri ini nanti tidak ada Rewa kelihatannya. Ini sampai kanan kiri sangat sekali dikelilingi sawah. Ini, saya akan menuju ke lapangan langsung. Dilarang parkir. Nah ini saya sudah masuk di Desa Tegal Asri. Arahnya ke kiri loh. Ini belok ke kiri. Nah, di sini. Ini ke arah Sirah Kencong. Kebun Sirah Kencong. Saatnya belum tahu saya gimana ya saatnya. Ini depan panggung kehormatan sebelah SD Galasri. Ini lapangannya ini. Oh, di sana sudah ada USO dari Gas Pro Audio. Gas Pro Audio. Piye? Saya tahu, Bro. Sawi ra mulih. Oke, selamat siang. Selamat sore, Dulur. Nah, ini saya sudah sampai di Tegal Asri. Statik ini, Bro. Hah? Statik. Statik ngono. Rada ono. Ono apa? Alas apa ngono? Alas apa? Ono apa mungkin. Terus finish e. Oh, masih ono sini. Finish e ngendi? Enggak paham, Bro. Ini semua nak tercari setat lono. Oh, oh lapangan ni bisnis ya? Oh, bisnis lapangan ceritanya. Eh, ngono. Ya, saya. Bisnisnya lapangan ni mas? Bisnis lapangan. Lapangan. Sesate, etan kono. Sate braseng. Oh? Braseng. Braseng. Buat. Oh, braseng ini. Pas muni endut. Bung, cukup. Cekle nengkon sama nengkon. Cekle nengkon. Cekle nengkon ini dia CRS Audio. Iman berarti tas kau malang langsung ini. Mulai sih nih. Oh mulai sih. Mulai sih. Nang tengah. Kempis. Ngelak nih ngono. Ngono. Oke, ini dia CRS Audio. Piro iki? 15. 15 sap lur. Full planar. Di lentre ini ada 8 tengah midilan nih. Midilan kita. Heeh. Tengah midilan nih. Oh, ini kandung lho. Oh, telu. Eh, papat. Bimnya ada 6. Itu. Tatanannya persis kayak sini Malang, kan? Eh, bimnya 8, ding. Oh, persis kayak sini Malang. Ini operatornya ya mulai? Enggak, cuma mangan. Oh, mangan. Oke. Mari kita nanti. Mari kene di. Mari kene. Enggak songan iki man karo ning kene. Centong. Heh, centong. Centong Anigoro. Kene, centong iki kene. Centong. Centong Kanan Kulon. Kanan Kulon. Oh. Oh, nanti di sana. Iya. Oh, centong daerah Kanan Kulon. Oh, iman. Tak isi iman.
tanggal Songo. Oke ya, itu dulu itu informasinya. Nanti setelah ini ke Siman dan juga ke Centong Purworejo. Ya. Purworejo Sanan Kulon. Ya, dulur. Sekarang saya berada di mana ini perbatasan ya antara Tegal Asri dan Wisata Perkebunan Sengon. Ini dia. Ini kalau ke sana perkebunan. Braseng nek ngarani. Jerene sih ngono. Nah, di situ ada dibutuhkan tenaga kerja ya. Suasana sangat asri sekali. Oke, saya akan review untuk jalur start. Startnya di sebelah sini. Sebelah sana. Di sana ada tulisan start. Cuma perbatasannya ini, Lur. Oke. Ke sana dulu ya. Jalannya mulus iki jalur nang sirah kencong Greenville. Susu. Nanti jalurnya naik bukit turun bukit. Saya pakai mode potret. Jalannya mulus sekali dulu. Nah ini garis startnya ini. Ini ada asan lokal. Langsung ke sana. Ngurip langsungan. Ya. Jalurnya ini di sama saya belum loading itu para peserta barusan saja datang. Ini lokasinya ini. Sampai kanan kiri masih bebas dari mafia. Oi. Itu krunya CRS. Ini tetap lanjut dulu ya. Jalur karnaval Tegal Asri Ringi Kabupaten Blitar 2023. Nanti gelombang jalannya Korea. Besok bareng-bareng loh. Karnavalnya besok bareng-bareng. Di mana itu? Di daerah lupa saya. Jambi Jajar enggak ada. Tolong Agung jangan tanggal 3. Terus Nentrong campur darat Tolong Agung enggak ada. Sekitarnya besok Sumberingin ya, Sumberingin Sanan Kulon acaranya besok ya, sama barengan mungkin seperti itu.
belok lho. Dan sangat mulus sekali jalurnya. Ini ada Perkasa Audio. Ini totalnya ada 1, 2, 3, 4. Oh, 12. Gak mantek aku, selak cepat-cepat. Sorry loh. Mohon maaf sekali. Terbatasan waktu saya. Ini sambil nyambut double, sambil kerja ya. Ini lanjut terakhir di mana itu finish saja. Di sana ada Fuso dari Gas Pro Audio kalau nggak salah. Rutenya ini sudah hampir sampai garis finish. Ini sudah banyak sekali kaca-kaca yang sudah dilakukan sampai kanan kiri. Rutenya panjang. Jalan 30 meter per kilometer per jam cukup 6 menit. Di lapangan sudah ada peserta mana bawa Fuso itu mau cek sound atau gimana belum tahu saya mau masuk dulu ke dalam. Sudah sampai di sini depan Pura Dharmajati di Desa Tegalasri Wlingi Kabupaten Blitar. Depan saya ini ada Gas Pro Audio, totalnya ada 12-an ya, boxnya CLA kalau nggak salah ya. Seperti ini tatanannya dengan beam ada 6 karena 4 posisi di lapangan Galasri. Oke, sementara itu dulu ya informasi dari sini. Mohon maaf sudah ada kesalahan dan kehilangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.